Kita teruskan dengan soalan nombor 3. Jadual 1 menunjukkan pengkadaran premium bawah tarif motor bagi polisi motor. Jadi yang lain tu kamu tengok sendirilah. Eh? Jadi ini adalah standard table. Eh? Dan ester yang menetap di Sabah. Jadi kita kena tahu Sabah, Sarawak dengan Semenanjung adalah mempunyai kadar yang berlainan. Ester yang menetap di Sabah ingin membeli satu polisi insurans motor. Berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Jumlah yang ingin diinsurankan adalah RM85,000, umur kenderaan 6 tahun, kapasiti enjin 2495, NCD, no claim discount tu 55%. Hitung premium kasar bagi kereta Ester untuk polisi komprehensif. Okay? Jadi polisi komprehensif yang paling baguslah. Okay, jadi pertamanya dengan CC 2495, kita kena tengok yang paling dekat tapi lebih tinggi padanya adalah 3050 CC, di mana dia kena bayar RM266.5 untuk 1,000 yang pertama. Okay? First 1,000. Jadi insurans tu, ini untuk 1,000 yang pertama. Dan kemudian, disebabkan dia nak menginsurankan pada RM85,000, 1,000 dah ambil. Okay? Jadi untuk RM84,000, yang ini kita akan darabkan RM84, jangan RM84,000 pula. Okay, darab dengan nilai yang dah ditentukan oleh bank negara, iaitu RM20.30. Okay, berarti patutnya RM dekat sini. RM84,000. Ha, jadi yang itu. Jadi kita campurkan dua ni. Ya, jadi yang ini kalau kita nak tahu dulu berapa, RM84 darab RM20. RM84 darab 20.3, kita akan dapat yang ini adalah RM1,705.20. Jadi jumlah ialah tambahkan nilai 2 ni, tambah dengan 266.5, kita dapati nilai dia adalah RM1,971.70 sebelum discount. Okay? Jadi discount untuk apa? Discount untuk good behavior, memandu dengan baik, maknanya tak melibatkan kemalangan, tidak menyebabkan kemalangan, dia dapat discount 55% selepas tahun ataupun pada tahun ke-6. Pada tahun ke-6 dia dah dapat 55%, mana 5 tahun dia tak menyebabkan kemalangan. Okay? Dan jika disebabkan kita nak tahu premium kasar, nak tahu berapa banyak yang tu, jadi yang kena bayar tu 45% sebab discount 55%. Tapi kalau kamu nak darab 55% pun boleh juga. Lepas tu kena tolak. Tapi cikgu tolak dulu eh. Jadi darabkan dengan 1,971.7. Jadi premium kasar dia, iaitu premium yang kena bayar, iaitu 45/100 darab 1,971.7, iaitu dia kena bayar RM887.27. Okey, jadi itu nilai yang diberikan, tapi nanti kita akan bundarkan pada 5 sen yang terhampir. Jadi dia akan jadi RM887.25.